Baik, selamat pagi. Salam olahraga, salam sehat selalu untuk kita semua, terutama para pecinta sepak bola atau bola mania di kawasan Bandar Lampung dan Lampung pada umumnya. Semoga kita semua dalam keadaan sehat, karena memang di masa-masa ini kita sesuatu yang sangat berharga adalah kesehatan bagi kita semua. Salam olahraga sekali lagi. Hari ini, pagi ini, hari Sabtu tanggal 9 Juli 2022 di Stadion Sumpah Pemuda, Stadion Kebanggaan Masyarakat Lampung, digelar satu pertandingan trofeo, yaitu trofeo yang diikuti oleh 3 tim top Libala, di mana para pemainnya yang bermain ini adalah mantan-mantan dari peserta Libala di era 90-an. Libala adalah Liga Sepak Bola Bandar Lampung yang pernah digelar secara reguler pada saat itu, dan juga banyak menghasilkan tim-tim yang baik, juga pemain-pemain yang berkualitas hingga sampai saat ini. Dan ini adalah sebuah ajang reuni yang diikuti oleh 3 tim. Nah, sudah kita saksikan di lapangan, sudah mulai bertanding antara tim The Mesh melawan tim dari PLN sepertinya ya. Oh, The Mesh melawan Puma, ya. Puma Satria yang menggunakan kostum ungu putih yang berada di sebelah kiri kami atau berada di sebelah utara, sedangkan tim dari The Mesh berada di sebelah kanan, di sebelah selatan. Dan juga kita saksikan juga nanti ada satu tim lagi, yaitu dari Porlin ya. Ya, kita ketahui bahwa era 90-an Libala sangat berpengaruh sekali di persepak bolaan Bandar Lampung saat itu, karena memang satu-satunya kompetisi yang digelar secara resmi, secara reguler, secara kontinu, diikuti oleh klub-klub dari Bandar Lampung. Dan ini adalah kembali ajang reuni. Baik, kita kembali ke lapangan kali ini. Kita saksikan pemain-pemain yang mungkin sudah rindu dengan rekan-rekannya. Beberapa hampir 30 tahun yang lalu mereka berpisah, karena memang sudah harus berprofesi dan juga sudah usia yang tidak mendukung lagi untuk berprestasi. Namun kali ini suatu kegembiraan bagi kita semua bahwa mereka kembali bersatu dalam satu ajang trofeo. Kita kembali ke lapangan kali ini. Satu, masih bola berputar di tengah. Puma Satria masih mencoba dari tengah. Nomor punggung 5. Kita saksikan masih Puma Satria menguasai pertandingan. Nomor punggung 18 kita lihat melebar maksudnya. Oh, satu tekanan pertama kita lihat dari Puma langsung. Oh, ucapkan bola tadi. Nomor punggung 83 mencoba dengan kaki kirinya tadi namun masih gagal. Menit-menit awal babak pertama ini Puma Satria mencoba menekan, memberikan umpan-umpan, memberikan salvo permainan, tontonan permainan yang cukup baik ya. Bagaimanapun mereka adalah pemain-pemain yang bertalenta di era itu, dan masih sampai saat ini skill-skill mereka tidak akan hilang, karena memang ini adalah salah satu kelebihan dari mereka, bisa menjaga stamina. Kali ini sepertinya saudara Uki dari sektor kanan, bek kanan. Ya, rata-rata mungkin sekarang berusia 38 tahun. Ya, mungkin ada beberapa yang sudah mencapai umur 40. Namun kita saksikan hanya sedikit kecepatan saja yang berkurang, namun skill teknik-tekniknya masih sangat baik sekali. Kita lihat kali ini Puma lagi tertekan, kita lihat rekan-rekan dari The Mesh ini di babak awal-awal menit babak pertama ini. Juga penonton satu persatu sudah mulai memadati Stadion WH Lim. Kita lihat kembali kali ini Puma Satria mencoba. Oh, hampir saja tadi salah pengertian bola yang mencoba dicop tadi oleh pemain dari nomor punggung 83 dari Puma Satria, namun bisa dimentak atau membentur salah satu stopper dari The Mesh. Sementara Puma Satria menyerang terus ya. Iya, sepertinya Puma Satria menekan dari babak awal tadi, karena memang ball position secara langsung mereka langsung menerapkan penguasaan bola ini kan, sepertinya kan. Kita lihat kembali masih di channel YouTube Ultra Bandar Lampung ya. Bagaimanapun adalah kami media dari channel YouTube Ultra Bandar Lampung yang mencoba memberikan tayangan-tayangan terbaik di khususnya di olahraga sepak bola.
dan kami juga mohon untuk bantuan like dan subscribe untuk kemajuan tayangan-tayangan kami, hingga kami semua bisa mereferensikan semua kegiatan olahraga terutama sepak bola demi kemajuan bersama sepak bola Lampung dan Bandar Lampung pada khususnya. Kita kembali ke lapangan kali ini, mencoba Wisnu kali ini dari The Mesh mencoba mengambil alih. Oh, namun masih tubuh-tubuh kekar dari pemain-pemain dari Puma Satria ini cukup baik sekali. Terlepas kali ini, lagi-lagi satu tekanan langsung. Oh, masih cukup tangguh pertahanan belakang dari, ya memang ini sangat melelahkan sekali Kang Asep ya, mungkin karena pemain-pemain belakang dari The Mesh harus bertahan atau menerapkan ya, sistem bertahan mereka, namun ya, permainan Puma ya, kayaknya mungkin delay sepertinya delay ya, mereka ya. Oke. Kembali ke lapangan kali ini. Masih pemain-pemain dari The Mesh bertahan. Langsung nomor punggung 24 angkat bola ke depan. Oh, tanggung tadi bola disambar nomor punggung 83. Pemain yang sangat mobil sekali kita lihat tadi. Kembali diambil alih permainan, cantik sekali defend ke belakang. Oh, terlepas kali ini dikejar oleh pemain dari The Mesh ini. Tenang sekali penjaga gawang dari Puma Satria tadi. Lagi-lagi sektor kiri masih coba membangun serangan dari bawah. Puma Satria. Terupas tadi baksinya bagus, kontrol dengan baik nomor punggung 9. Ya. Ke tengah bola kali ini. Cukup berbahaya kontrol lepas tadi dari salah satu bek kiri The Mesh. Ada nomor punggung 55, masih bola berkutat di tengah ya, belum bisa memanfaatkan lebar lapangan kedua tim kali ini. Karena memang mungkin kebersamaan mereka sangat singkat ya, mereka mungkin hanya di calling melalui media sosial, mereka berkumpul pada hari ini dan mungkin belum sempat melakukan latihan bersama. Namun kenangan beberapa tahun yang lalu masih bisa menyisakan kekompakan masing-masing kedua tim. Ya, di era itu, di era Libala waktu itu terbagi dalam dua divisi ya. Divisi utama dan divisi satu di Libala, dan mungkin kedua tim ini juga mengalami naik turun, degradasi dan mungkin juga promosi ke divisi utama. Namun kebersamaan mereka sampai saat ini masih terjalin cukup baik ya, terutama bagi kawan-kawan yang memang masih berdomisili di sekitaran Lampung. Kali ini kembali kita ke lapangan, masih terkurung rapat kita lihat pemain-pemain dari The Mesh ini cukup sigap dan bermain taktis, pemain-pemain dari Puma Satria ini. Ke tengah, kali ini mundur ke belakang, maksudnya amun satu serangan maksud saya tadi, kali dari The Mesh mencoba kali ini tekanan pertama dari The Mesh, langsung nomor punggung 55 melangsa ke kiri langsung. Oh, dibaca dengan baik tadi pemain dari Puma Satria ini, dan kita harapkan juga bersama mungkin di pikiran kita semua, mudah-mudahan nanti ada lagi digelar kompetisi semacam Libala di era tahun 90-an. Karena bagaimanapun kompetisi adalah sebuah ajang, kompetisi yang resmi maksud saya adalah sebuah macam liga yang sangat dibutuhkan oleh para pemain untuk berkiprah. Kali ini The Mesh kita saksikan nomor punggung 22. Oh, baik sekali. Terupas tadi maksudnya umpan di antara dua pemain belakang dari Puma Satria ini masih bisa gagal. Belum merubah kedudukan, masih sementara 0-0 di menit ke-8 atau menit ke-10 sudah berjalan pertandingan ini. Ini adalah pertandingan pertama, namun setelah ini nanti sesuai dengan aturan mungkin ya, yang kalah mungkin akan berhadapan dengan tim berikutnya ya, yang mungkin sudah satu persatu sudah mulai masuk ke lapangan, ke stadion W. Halim ini. Kita saksikan kembali, kita lihat ke lapangan. Bola baik sekali, tidak offside, kita lihat berpunggung 9 dari Puma Satria. Wow, berani sekali kita saksikan penjaga gawang dari The Mesh ini menjemput bola yang sudah hampir saja melahirkan gol, namun masih bisa dengan baik tadi. Luar biasa, masih saja ada skill. Langsung kali ini
langsung gagal kembali satu usaha langsung tadi dari pemain Puma Satria untuk memaksimalkan satu rekayasa serangan tadi, namun masih gagal terjadi kembali tadi benturan sepertinya. Kita harapkan bersama tidak terjadi sesuatu. Kita harapkan juga para pemain yang bermain pada pagi hari ini seluruh dari ketiga tim semuanya sehat sehingga bisa melangsungkan pertandingan dengan baik, bisa menjalani pertandingan persahabatan ini dengan baik. Dan jangan lupa lah, pertandingan ini diselenggarakan oleh All Star Bandar Lampung ya, sebagai salah satu komunitas sepak bola yang ada di Bandar Lampung ini, yang sudah kita ketahui juga sudah beranggotakan luar biasa banyak sekali ya. Mereka pun juga ada media sebagai ya, seperti yang kita saksikan ini adalah media dari channel YouTube All Star Bandar Lampung. Terima kasih untuk rekan-rekan dari All Star Bandar Lampung yang sudah mengadakan event seperti ini. Mudah-mudahan event-event berikutnya bisa lebih bisa dikembangkan lagi atau bisa diinisiasi lebih hebat lagi, lebih terbuka lagi sehingga persepak bolaan Lampung ini bisa lebih meriah. Kita kembali ke lapangan kali ini serangan baik sekali. Tuki kali ini ke tengah. Nomor punggung 25 dari Tumes Ispran, kita lihat lebar bola baik sekali. Ispran ini merupakan salah satu kapten Prapon di era tahun 94 dulu ya. Mau pemain terbaik dari Lampung juga, yang sekarang sudah bertugas di Kepolisian Republik Indonesia. Melebar kali ini Tuki, overlapping jauh sekali. Oh, kali ini perlahan-lahan pemain dari The Mesh mulai memanfaatkan sedikit kekenduran kondisi fisik dari pemain Puma Satria sepertinya, Kang Asep ya. Ini pemain Puma Satria yang begitu sangat gencar sekali tadi dari menit-menit awal melakukan serangan, namun belum maksimal. Kali ini di cover oleh 3 stopper sekaligus kita saksikan, sehingga beberapa kali harus mental bola. Oh, hampir saja foul tadi. Salah satu pemain dari The Mesh tadi mengangkat kaki. 0-0 kedudukan sementara masih. Ya, hari ini tidak seramai hari-hari biasanya ya, mungkin karena memang besok akan menyambut Hari Raya Idul Fitri ya. Para pecinta sepak, pecinta olahraga jogging juga sedikit tidak terlihat banyak seperti biasa. Wisnu kali ini mundur ke belakang. Oh, dibuang saja secara baik tadi oleh pemain dari Puma Satria, kapten kesebelasan. Mundur ke belakang, ke depan kita saksikan The Mesh masih. Lagi-lagi The Mesh kali ini mencoba. Nomor punggung 55, Wisnu yang dituju. Oh, salah pengertian tadi maksudnya kepada Wisnu, namun sudah dijaga dan sudah diantisipasi oleh pemain nomor punggung 28 dari The Puma ini. Lagi-lagi hampir saja salah pengertian kali ini. Nomor punggung 55, Puma Satria mencoba menekan ke tengah, mencari rekan, cocor bola ke atas. Kontrol dada tadi nomor punggung 5 gagal. Kita saksikan cuaca cukup cerah ya tadi, sempat diguyur gerimis tadi beberapa menit yang lalu, namun kali ini sudah mulai terang, matahari sudah mulai bersinar. Kita kembali ke lapangan ya, sudah ada sekitar 2 tim ini dari Puma Satria ini, apabila mereka bisa memaksimalkan semua pemainnya. Karena bagaimanapun ini aja adalah ajang yang lebih kepada fans, kepada persahabatan. Sekali lagi, jangan lupa untuk like dan tonton tayangan-tayangan sepak bola yang kami tayangkan di channel YouTube All Star Bandar Lampung. Dan juga jangan lupa like, komen, dan juga subscribe untuk kemajuan tayangan-tayangan kami. Kita belum nampak sepertinya pemain dari tim ketiga, yaitu dari PLN ya, karena memang menurut kabar banyak pemain-pemain dari PLN ini yang berada di luar kota, sehingga mereka pagi-pagi sekali sudah harus mempersiapkan diri untuk langsung menuju ke Stadion Sumpah Pemuda. Kali ini tekanan kembali dari Puma, baik sekali. Wow. Nomor punggung 4 ini bisa membaca arah bola tadi. Tuki melebar. Wisnu kali ini yang jauh sekali, harus menjemput bola. Tidak offset kita saksikan. Masih The Mesh kali ini mencoba menekan.
gagal kita saksikan satu tekanan dari The Mesh tadi. Pemain-pemain yang berkiprah di era Libala, era tahun 90-an dahulu, mereka di usia-usia produktif waktu itu, mungkin di usia belasan tahun, mereka mampu menyemarakkan turnamen resmi dari PSSI Bandar Lampung. Dan waktu itu digelar di Stadion Pahoman. Kali ini The Mesh masih Puma Satria melebar, kita lihat nomor punggung 28. Langsung saja, baik sekali. Ada Tuki yang sudah memang bisa membaca arah bola, dan bola masih dikuasai kembali oleh pemain dari Puma Satria. Oh, bola keriting tadi dari nomor punggung 18 sepertinya tadi ya. Hampir-hampir saja tadi turun sedikit di atas mister gawang dari The Mesh ini. Masih kosong-kosong kedudukan sementara, sudah 15 menit pertandingan sudah berjalan. 19 menit pertandingan sudah berjalan. Masih kedudukan kosong-kosong. Dan kedua tim juga kita tampilkan ball position sekarang sudah imbang. Karena di mana tadi di menit-menit awal babak pertama kita saksikan, kita lihat tadi pemain-pemain dari Puma Satria yang mendominasi serangan. Oh, kali ini salah pengertian. Bola tanggung tadi, sayang sekali. Ispran, gelandang cerdas ya di eranya, di Prapon tahun 94, Prapon Lampung. Kali ini satu tekanan baik sekali. Wisnu bebas, tidak terkawal, kita saksikan. Masih Wisnu. Oh, terganjal tadi oleh bek kanan dari Puma Satria ini. Lemparan ke dalam, angkat bola ke depan, baik sekali umpan. Oh, tertangkap offside sepertinya tadi. Hakim garis, saudara Ebi mengangkat benderanya. 0-0 kedudukan sementara, masih beberapa kali tim dari Puma ini menciptakan peluang-peluang yang sangat berbahaya. Dan ada satu peluang juga, dua peluang tadi yang diperoleh oleh pemain-pemain dari The Mesh ini, namun belum bisa maksimal, belum bisa dikonversikan sebagai sebuah gol. Kali ini nomor punggung 9, baik sekali, ancang-ancang membidik langsung ke tengah mister gawang dari nomor punggung 80, penjaga gawang dari The Mesh. Baik sekali lemparannya, diintersep dengan baik tadi nomor punggung 55. Bola yang mengarah kepada Tuki tadi nomor punggung 12. Lemparan ke dalam kali ini. Masih tertekan kali ini. Bola dari sektor tengah, Wisnu perlahan-lahan mencoba, kita lihat The Mesh ini langsung arahkan bola ke depan. Striker sudah menunggu di sana. Oh, gagal kali ini lagi-lagi. Ya, permainan yang cantik sekali. Intercept kali ini Ispran, lagi-lagi pemain yang mempunyai skill yang di atas rata-rata ya di eranya dahulu, sehingga mampu menjadi satu benturan yang namun masih bisa saling menghindar, kita saksikan ya. Walaupun terjadi benturan namun tidak berbahaya. Kali ini langsung terupas berikan kepada nomor punggung bilang, maksudnya gagal. Lagi-lagi bola tanggung, sayang sekali. Ke tengah bola, intercept dengan baik oleh stopper dari The Mesh ini. Ya, pergerakan-pergerakan refleks yang mungkin beberapa tahun yang lalu mereka miliki memang sudah jauh sekali hilang ya, berkurang maksud saya. Karena memang inilah era, bagaimanapun sepak bola adalah sebuah job ya, sebuah permainan yang memang di saat usia memang sudah memasuki usia senja, tidak bisa kita pungkiri ya, tidak bisa secara maksimal lagi, sudah berkurang mungkin hampir 50% mungkin. Oh, Ispren kali ini masih, kita lihat masih cukup baik, kita lihat praktis sekali, hanya berlari di tengah dan membagi-bagi bola. Kita lihat Ispren baik sekali kali ini, mencoba mencari rekannya, siapa yang dituju. Oh, baik sekali. Lagi-lagi pergerakan dari salah satu striker tadi, begitu menerima bola dari Ispran tadi, namun bisa dikawal dengan baik oleh pemain-pemain dari Puma Satria.
Ada nomor punggung 28. Kita saksikan nomor punggung 9 tadi ini. Kiki sepertinya, Pak ya. Mundur ke belakang. Ya. Terlihat kosong, kita lihat sendiri, tidak terkawal. Namun kali ini tidak terkontrol dengan baik tadi bola. Ada nomor punggung 55 datang membantu. Langsung saja sepertinya dihempaskan bola dengan kura-kura kakinya tadi sehingga mengarah ke gawang dari The Mesh ini, namun masih gagal. Belum merubah kedudukan, sementara masih di permainan di game pertama ini di Trofeo Top Libala pada hari ini, di mana tiga tim akan saling bertemu dalam ajang ini, akan menjadi yang terbaik dalam satu permainan. Oh, kali ini langsung saja bola dengan baik sekali dan terarah, juga terkontrol dengan baik bola tadi di pelukan penjaga gawang dari The Mesh ini. Hispran, Wisnu, wall pass Wisnu. Hispran kembali ke tengah. Gelandang-gelandang dari The Mesh ini cukup masih mumpuni dalam kali ini sektor kanan, sayap kanan. Langsung. Ya, masih ada stopper. Postur tubuh tinggi Wisnu itu mencoba merebut bola dari gelandang bertahan dari The Mesh, dari Puma Satria. Nomor punggung 28 kali ini dari sektor kanan, Puma Satria. Masih sendiri memaksakan untuk masuk ke dalam tadi nomor punggung 28 ini. Hispran kali ini melebar cepat sekali bola ke tengah kembali. Hispran kembali sebagai center atau sebagai CPU serangan dari The Mesh. Ada nomor 23 melebar, kita saksikan offset kali ini secara nyata. Tadi terlihat tadi posisi sudah mendahului pemain terakhir dari Puma Satria. Sekali lagi, tayangan ini terselenggara bahwa kerjasama antara tim komunitas All Star Bandar Lampung, yang juga ada media di sini sebagai pemilik YouTube channel All Star Bandar Lampung, untuk menayangkan tayangan-tayangan sepak bola, olahraga sepak bola. Masih mencari rekan, kita lihat pemain nomor punggung 5 ini buntu sekali tadi, harusnya mengarahkan bola ke belakang. Masih ada sekitar satu tim lagi dari Puma Satria ini yang berada di tribun. Kali ini saksikan baik sekali kerjasama yang rapih tadi. Namun kali ini bola kembali oper posisi, seperti kita lihat nomor punggung 5 ini, saudara Tuki berada di sebelah kiri. Kali ini ada Uatu Wisnu. Wisnu melebar, baik sekali Tuki yang dituju. Baik sekali bola antara yang ditempatkan oleh Wisnu tadi. Oh, kali ini Tuki belum bisa memaksimalkan pergerakan bola yang sudah dia kuasai 100% tadi. Puma Satria nomor punggung 83, pemain yang sangat mobile ini, beberapa kali nomor punggung 9 duel bola di sana. Ada, wow, posisi penjaga gawang yang salah tadi kita saksikan, di mana duel sedang terjadi dia sedikit geser dari lain tengah gawang tadi, sangat membahayakan. Namun bola masih beruntung berada di sebelah kanan gawang yang tadi keluar, sehingga hanya melahirkan tendangan sudut saja. Tendangan sudut yang pertama untuk Puma Satria di babak pertama ini. 0-0 kedudukan sementara, masih pertandingan berjalan cukup alot ya. Kedua tim masing-masing tidak mau kehilangan permainan, tidak mau kehilangan momen, sehingga mereka memaksimalkan setiap serangan balik. Langsung saja heading cop tadi terjadi. Tuki kali ini dari The Mesh ke tengah, bola Hispran yang dituju. Oh, maksudnya bola wall pass dari Hispran tadi gagal, namun masih bisa kembali diusahakan untuk bisa bertahan di permainannya. Nomor punggung 28, nomor pasir kita lihat cepat sekali, kita saksikan. Bisa kita bayangkan ya, beberapa tahun yang lalu di usia sekarang pun mereka masih punya kecepatan ya. Dan mungkin di usia produktif mereka sangat baik sekali. Oh, Atu Wisnu kali ini gagal. Atu Wisnu. Ya, pertandingan match pertama sudah berakhir dengan kedudukan 0-0 tanpa gol tercipta.
di match pertama di Trofeo Top Libala yang diikuti oleh 3 tim pada kesempatan pagi hari ini. Dan sementara sambil menunggu tim yang ketiga mungkin sebelum hadir ya, nanti atau akan diadakan di babak kedua, mungkin kita masih menunggu keputusan dari panitia yang dalam hal ini adalah rekan-rekan dari komunitas All Star Bandar Lampung yang sebagai penyelenggara. Kita juga sambil menantikan para pemain yang ketiga untuk bersiap-siap dari Porlin, sepertinya saya belum melihat di sini dari atas ya. Baik, sementara kita kembali ke studio dulu untuk ke istirahat sejenak, menyaksikan di match berikutnya. Yuk kita kembali ke studio mengikuti pesan-pesan berikut ini. Baik, babak kedua akan segera dimulai. Dimana pada babak pertama tadi kedudukan masih imbang, 0-0. Belum tercipta satu gol pun dari kedua tim. Kali ini kedua tim sepertinya langsung saja merombak seluruh formasi permainan. Juga hampir 80% pemain-pemain diganti oleh manajer tim. Dan kita saksikan juga dari tim ketiga, yaitu dari Porlin PLN, yang salah satu juga peserta Top Libala era 90-an di Bandar Lampung, sudah hadir di Stadion Sumpah Pemuda. Dan kita saksikan kali ini satu serangan langsung. Oh, hampir-hampir saja ya, satu tendangan langsung dari Aceh tadi dari sektor kanan, cukup jauh menembus gawang dari The Mesh ini. Kali ini Coach Ricky masih yang juga tampil, Yubi masih, Bung Yubi, kotak-kotik pendek nomor punggung 28, Hambali. Ya, wajah-wajah lama dari The Mesh ini. Ricky, baik sekali Coach Ricky, arahkan. Oh, terburu-buru tadi nomor punggung 21. Kita kembali kali ini saksikan nomor punggung 83 ke tengah bola, mengambil alih permainan kali ini pemain-pemain dari Puma Satria yang sekarang sudah berada di sebelah selatan. Ada Aceh di sana, baik sekali, sudah sangat, lagi-lagi kali ini satu usaha ya, mulai langsung saja menekan sepertinya, karena memang yang bisa kita saksikan bahwa formasi atau materi pemain baik di game pertama dan di game kedua tadi sepertinya sama ya, dari kedua tim ini, bahkan mungkin lebih baik, lebih bagus di game kedua ini karena terbukti dengan serangan-serangan yang begitu baik. Kali ini langsung saja wall pass tadi nomor punggung 21 dari The Mesh, kali ini mencoba langsung saja ke depan, langsung nomor punggung 10 tadi belum bisa memaksimalkan umpan dari sektor kanan yang coba diluncurkan tadi oleh salah satu pemain kanan nomor punggung 21 dari The Mesh. Lagi-lagi silih berganti kedua tim ini melakukan serangan-serangan baik sekali. Kita saksikan juga tim dari Porlin sudah berada di Stadion Mehalin ya, kali ini sudah sedang berfoto-foto karena memang mereka berada di jauh di luar kota dan harus memerlukan waktu untuk menuju ke Stadion Mehalin ini. Ricky kali ini masih berhadapan dengan Ruci. Ricky. Aceh lagi-lagi yang kita kenal memiliki tendangan yang sangat kencang dan juga akurasi-akurasi umpan. Coach Ricky melebar maksudnya. Oh, terlampau deras tadi bola maksudnya diarahkan kepada Aceh di sektor kanan.
masih kedudukan kosong-kosong ya. Kedua tim belum satu pun gol tercipta, karena memang kedua tim sangat baik sekali. Terbukti ini adalah salah satu, kita bisa bayangkan beberapa tahun yang lalu mereka bermain di Libala seperti apa. Kita lihat kembali dari Bima Satria. Masih Acu kembali. Flash bola tadi, oh, terperangkap offset. Salah satu pemain dari Bima Satria tadi, Coach Ricky kali ini ke tengah, maksudnya nomor punggung 15 langsung saja. Baik sekali umpan ini, kali ini nomor punggung satu lagi 51 kesempatan. Kita saksikan, wow, lagi-lagi lagi-lagi satu skenario yang sangat baik sekali tadi dari pemain tengah dari The Mesh ini, namun belum bisa dikonversikan menjadi gol sehingga kembali gagal satu peluang yang sangat-sangat terbuka tadi. Gagal lagi-lagi, kita saksikan dua peluang yang tercipta sekaligus di awal-awal menit babak kedua ini. Kali ini ke tengah bola, ada Coach Ricky kali ini mencoba menjadi CPU sektor penyerangan dari The Mesh. Baik sekali, gagal nomor punggung 96 dari Bima, nomor punggung 55 kita saksikan langsung. Baik sekali, tidak terperangkap offset. Kita lihat nomor punggung 9 langsung merangsek ke depan mencari rekan di siapa sana, ke belakang kepada Aceh. Baik sekali posisi Aceh, tidak terkawal tadi. Oh, baik sekali, langsung kali ini handsball sepertinya, namun handsball untuk pemain dari Bima Satria berada di pertahanan belakang dari The Mesh. Rodriki kali ini melebar, baik sekali. Ya, merangsek ke depan. Masih kita lihat kembali satu peluang terbuka kembali diperoleh oleh pemain dari The Mesh. Laga ini, oh, nomor. Melihat tiga peluang terbuka yang sudah menghasilkan satu gol kali ini melalui satu kerjasama yang sangat rapi sekali tadi. Kita saksikan beberapa kali pemain-pemain depan dari The Mesh ini mencoba merubah kedudukan, namun baru di menit-menit kelima di babak kedua ini mampu merubah kedudukan menjadi 1-0. Sementara keunggulan untuk The Mesh, ya, satu perubahan yang sangat baik sekali. Ya, di mana tim pertama tadi mungkin belum bisa maksimal, namun di tim kedua ini mereka mampu memberikan permainan-permainan atau menata formasi secara baik, kerjasama secara baik, sektor tengah yang bisa bekerja dengan baik. Kita saksikan tadi yang didominasi atau di jenderal lapangan tengah, Coach Ricky, kita saksikan bisa menghasilkan satu gol, satu perubahan di babak, di awal menit babak kedua ini. Kita saksikan kali ini masih nomor punggung 55 dari Bima Satria, Rusi, kita lihat. Oh, baik sekali. Oh, hampir saja Aceh kali ini, lagi-lagi Aceh geser bola. Ya, ada Yubi melebar nomor punggung 21. Wall pass saja kepada Coach Ricky, mencari rekannya siapa di sana. Masih saksikan, masih cukup baik, kita lihat. Ada nomor punggung 15 melebar, pencetak gol dari The Mesh tadi. Belakang kita saksikan, lagi-lagi The Mesh mencoba menekan. Coach Ricky, baik sekali, teknik yang sangat baik sekali kita lihat dari Coach Ricky. Ada nomor 21, pemain yang memiliki kecepatan di sektor kanan.
Lagi-lagi bola tanggung tadi dapat di overhander kembali dikuasai oleh pemain-pemain dari Puma Satria. Mencari rekan yang kosong siapa di sana. Angkat bolanya tadi. Lagi-lagi Acil yang selalu mendapatkan kesempatan bola tidak terkawal. Kita saksikan pemain bertubuh cangkung ini. Acil baik sekali. Sapu bersih tadi bola nomor punggung 10 kali ini pencetak gol pertama dari The Mesh kali ini. Duel kita lihat. Masih mundur ke belakang. Lebar kita saksikan Hambali kali ini. Bung Hambali, ada Coach Ricky. Mencari rekan di sana. Oh, baik sekali pergerakan. Lagi-lagi Coach Ricky kali ini merangsek ke depan. Masih Coach Ricky. Oh. Kecepatan tadi dihalang-halangi atau di blok tadi nomor punggung 3 setelah satu stopper dari Pumas Satria ini. Belum merubah kedudukan, masih unggul sementara tim dari The Mesh. Langsung kali ini baik sekali, namun bola masih saja menyusur tanah dan sangat lemah sekali. Kontrol bola kali ini melebar, nomor punggung 18 mencari rekan ke tengah. The Mesh masih cukup rapi dan tersusun, kita lihat permainan mereka di babak kedua ini tidak merupakan satu pelanggaran tadi, benturan tadi. Yubi kali ini Coach Ricky masih dibantu rekannya tadi, kita lihat hampir saja kali ini kembali bola diambil alih oleh pemain-pemain dari melebar ke tengah. Nomor punggung 55 baik sekali kali ini. Wow, baik sekali tendangan dari nomor punggung 55 ini. Iya, ini juga pernah terjadi di Margorejo ya. Iya. Kang Asep tempo hari waktu bermain dengan All Star Bandar Lampung ya. Nomor punggung 55 ini memiliki tendangan yang sangat mematikan dan juga merupakan salah satu anggota marinir di kesatuan di Angkatan Laut di Lampung ya. Kali ini Coach Ricky masih baik sekali. Ya, tidak offside kita saksikan. Satu pergerakan nomor punggung 10. Tertangkap handsball tadi sepertinya. Masih 1-0 kedudukan sementara masih. Aco kali ini lagi-lagi pemain yang ini bisa memposisikan di sektor yang tidak terkawal sehingga sangat mudah sekali bagi seorang Aci ini untuk menguasai dan mengendalikan bola, arah bola. Pelanggaran terjadi sepertinya. Sekali lagi di bawah mungkin sudah bersiap-siap tim dari Porlin PLN ya, yang juga salah satu top Libala, peserta Libala di era 90-an, sudah berada di bawah, sudah dari tribun sebelah kanan, akan mencoba nanti juga ambil bagian dalam game ini, dalam turnamen ini, trofeo ini. Ya, di kita sedikit flashback di era tahun 90-an di mana Bandar Lampung waktu itu memiliki sebuah gelaran atau turnamen resmi yang juga diikuti oleh beberapa tim yang terbagi dalam dua divisi waktu itu ya, di mana mereka juga adalah peserta dari kawasan Bandar Lampung, tim-tim dari Bandar Lampung yang masuk ke dalam tim anggota Libala. Banyak sekali melahirkan pemain-pemain baik, pemain-pemain bagus waktu itu, di era itu. Dan ini adalah salah satu bukti bahwa di eranya mereka masih pemain-pemain yang sangat hebat, pemain yang sangat berbakat. Di usia yang sekarang ini pun masih tampak sekali skill-skill individu mereka yang memang sangat terjaga. Hanya mungkin kondisi fisik mereka yang mungkin memang karena memang usia tidak bisa kembali seperti dahulu. Kita saksikan kembali ke lapangan kali ini Coach Ricky angkat bola. Baik sekali umpan dari Coach Ricky tadi ke tengah kali ini, namun dengan baik sekali tadi dibaca dan diintercept pergerakan bola tadi. Nomor punggung 55 dari putra dari Puma Satria kali ini mencoba. Masih nomor punggung 5. Baik sekali, tenang sekali kita lihat nomor punggung 5 ini sebagai gelandang bertahan dari Puma Satria.
Nah, baik sekali kali ini nomor punggung 21 mencoba kali ini kembali memperoleh satu peluang terbuka. Mampukah? Wow, lagi-lagi ketepatan dalam mengantisipasi bola sangat baik sekali tadi dari penjaga gawang Puma Satria ini, sehingga kembali melakukan penyelamatan. Ya, ketenangan yang mungkin berkurang ya di era mereka di tahun 90-an. Namun masih sangat baik sekali mereka. Tri kali ini. Ada Coach Ricky. Masih kita. Oh, baik sekali nomor punggung 15. Terlepas kali ini nomor punggung 10. Merangsek ke depan. Mencoba sendiri. Berhadapan dengan pemain belakang nomor punggung 25 kali ini. Ke belakang. Shooting sepertinya. Yahoo! Tidak terduga sekali. Penjaga gawang Puma Satria sudah mati langkah. Namun masih beruntung sekali di babak kedua ini. Kita saksikan masih 1-0 kedudukan sementara untuk The Mess. Di mana gol tadi tercipta di awal-awal menit babak kedua. Kutsiki kali ini arahkan kepada rekannya di tengah. Kita saksikan melebar kali ini bola. Ridwan di sana ternyata. Oh, ada Cak Ridwan kali ini kembali bermain. Pemain yang juga pernah bergabung di PSBL Bandar Lampung ya, di era Liga Indonesia di era 90-an. Oh, gagal kali ini. Mundur ke belakang. Ada punggung 5. Mencari rekannya di sana. Baik sekali kita saksikan Puma Satria. Nomor punggung 32 masih ke tengah maksudnya. Berhasil. Terlihat saksikan Acel sudah berada posisi yang tidak terkawal. Lagi-lagi Acel. Ya, kali ini terlepas tadi dari kawalan Tri. Kembali nomor punggung 21. Oh, terjatuh tadi, tidak sempurna dalam mengontrol bola. Mencari rekan di sana, masih ada satu pemain tertinggal kita saksikan dari Puma Satria ini. Uci. Iya, kali ini lagi-lagi kecepatan nomor punggung 10 kembali membahayakan dari pertahanan belakang Puma Satria. Tidak sampai kepada rekannya. Aceh lagi-lagi masih Uci. Nomor punggung 55 baik sekali. Terus tidak terperangkap offset sepertinya. Oh, namun dihentikan oleh kibaran bendera hakim garis. Tadi satu tekanan atau satu usaha masih gagal. Coach Ricky kali ini mencoba masih tetap setia di posisi sebagai penggerak atau sebagai CPU, Central Processing Unit permainan dari The Mess. Kembali Coach Ricky mengalihkan bola ke sektor kiri. Baik sekali Yubi datang. Hampir-hampir saja tadi overlap Yubi. Ada Hambali. Merebut bola kali ini berpunggung 9. Kali ini tanggung tadi bola maksudnya. Iya, masih 1-0 kedudukan sementara masih di pertandingan babak kedua ini. Yubi kali ini angkat bola ke depan. Nomor punggung 21 berebut bola kali ini. Lagi-lagi memperoleh satu kesempatan. Mampukah nomor punggung 21 ini mengkonversikan menjadi goals yang sudah beberapa kali. Wow, penempatan bola yang baik sebetulnya tadi. Dengan melihat kondisi pemain gelan atau kiper sudah sedikit maju ke depan, sehingga langsung saja mencopkan bola ke depan. Namun masih gagal, masih berada di atas mister gawang. Kita saksikan di tribun juga sedang melakukan pemanasan pemain-pemain dari PLN ya, Porlin ya. Sudah Porlin yang juga salah satu peserta top Libala di era 90-an. Kita kembali ke lapangan kali ini. Satu tekanan dari Puma Satria sepertinya. Gagal kali ini, hanya melakukan lemparan ke dalam saja. Dan kita menurut peraturan sepertinya
Trofeo diselenggarakan oleh 3 tim ya, dan apabila salah satu tim yang di pertandingan pertama kalah, mungkin akan langsung saja berhadapan dengan tim yang ketiga. Tapi cuman kita nggak tahu nanti, tidak tahu peraturan dari panitia dari All Star Bandar Lampung apakah menerapkan peraturan seperti itu atau berbeda, karena memang memerlukan sedikit istirahat ya, karena memang sudah 2 game mereka lampaui. Nah, Cak Ridwan tadi gagal mengkontrol bola dengan baik sehingga bola keluar. Cak Ridwan yang salah satu gelandang terbaik di era Liga Indonesia PSBL ya, tahun 94-95. Aceh kali ini baik sekali. Yo, ini yang kita takutkan ya. Salah satu pemain yang memiliki tendangan keras sekali ya. Pemain bertubuh jangkung nomor 6 ini bermain di beberapa tim, sangat membahayakan gerakan-gerakannya. Sekali lagi, untuk bisa menyaksikan tayangan ini di channel YouTube All Star Bandar Lampung, di mana kami akan mencoba menyajikan sajian-sajian tayangan-tayangan di sepak bola, di semua event-event sepak bola yang ada di Bandar Lampung ini, juga yang ada di luar Bandar Lampung, untuk kembali tujuan kami memajukan persepak bolaan di Lampung pada umumnya. Jadi kali ini melihat posisi dari Hambali tadi memang sangat terbuka, membangun serangan dari bawah. Kita saksikan nomor punggung 21, siapa yang dituju? Ridwan, baik sekali Cak Ridwan ini. Ke tengah bola, oh lepas tadi. Langsung masih membentur pemain belakang nomor punggung 17 dari The Mess ini. Satu usaha dari pemain-pemain Puma Satria. Kali ini lagi-lagi ada Tri di sana. Ke tengah bola. Coach Ricky kali ini. Langsung tidak offset, namun sekarang kali ini ya, pemain dari Porlin sudah melakukan pemanasan di sebelah utara, di belakang gawang dari Puma Satria ini, karena mereka langsung saja nanti akan langsung menghadapi salah satu dari tim yang sedang bertanding ini. Waktu sudah masuk ke di menit-menit akhir di babak kedua. Masih keunggulan sementara The Mess 1-0. Ridwan kali ini, oh jelas sekali. Nomor punggung 21 tadi berada pada posisi offset. Hakim Garis sudah mengangkat benderanya. Ke tengah bola kali ini. Lepas tadi. Ya. Kali ini kita saksikan terjatuh. Melahirkan tendangan bebas saja. Siapa yang akan melakukan di sana? Keunggulan sementara masih berada di kubu The Mess, di mana menit-menit awal tadi merupakan momen yang baik sekali tadi mereka setelah melakukan beberapa kali peluang, melahirkan peluang terbuka untuk menjadi gol, namun masih gagal, dan pada peluang ketiga kalinya baru bisa menghasilkan sebuah gol, sebuah perubahan dari pertandingan ini. Kita saksikan siapa yang akan menangkan langsung sepertinya. Baik sekali posisi dari penjaga gawang yang sudah terjatuh tadi, namun bola belum tepat mengarah ke mulut gawang. Kita saksikan nomor punggung 55 harus menjadi back, karena memang sedikit goyang pertahanan belakang. Ridwan kali ini, Cak Ridwan gagal. Langsung saja. Ragu-ragu kali ini. Oh! Oh, gol terjadi. Kesalahpahaman tadi antara pemain belakang nomor 17 dan penjaga gawang ini. Oh, berubah kedudukan menjadi 1-1. Ya, semua bisa terjadi, semua bisa terjadi. Bagaimanapun ini adalah permainan.
di mana Nugroho tadi sepertinya penjaga gawang ya melakukan satu ya blunder yang sangat merugikan sekali bagi timnya, sehingga oh seru sekali pertandingan di babak kedua ini ya. Inilah reuni, sedikit kita flashback dengan permainan mereka di tahun 90-an, dan inilah yang terjadi sekarang ini. Masing-masing tim begitu kuat mereka dalam melakukan serangan, juga dalam bertahan. Kali ini lagi-lagi Demes, kali ini memperoleh satu kesempatan. Demes lah sih, wow! Gagal, satu peluang terbuka kembali tadi. Kali ini masih imbang kedudukan. Kali ini kita Demes masih mencoba menekan. Baik sekali nomor punggung 10. Siapa yang dituju? Wow, lagi-lagi memaksakan diri untuk bisa mencetak gol sepertinya tadi. Sayang sekali ada nomor punggung 21 dan juga Ridwan tadi yang berdiri pada posisi yang bebas, namun tidak dilihat oleh nomor punggung 10 ini, sehingga lagi-lagi gagal. Menit-menit akhir sudah mulai kita saksikan di pertandingan di babak kedua ini. 1-1 kedudukan. Tidak terduga tadi gol tercipta tadi melalui blunder yang terjadi di pertahanan belakang dari Demes tadi, sehingga sangat memotivasi pemain-pemain dari Puma Satria untuk mereka comeback. Atau kali ini langsung saja ya, jelas sekali tadi bendera kuning dari bendera hijau dari hakim garis berkibar. Kita saksikan pertanda salah satu pemain dari Puma Satria berada pada posisi terlarang atau posisi offside. Tri kali ini kembali pendek, masih kepada siapa di sana? Nomor punggung 21 ke Coach Ricky akhirnya. Oh, baik kali ini efek tadi bola. Nomor punggung 21 yang beberapa kali melahirkan peluang-peluang yang baik sekali kali ini. Ada The Mess, nomor punggung 10. Yo, hanya melahirkan tendang gawang saja. Ya, kali ini kembali kita saksikan ya, pertandingan usai di pertandingan pertama ini. Sangat luar biasa tadi. Tidak, hal-hal yang kita duga terjadi tadi, di mana The Mess sudah unggul 1-0, namun di menit-menit akhir babak kedua terjadi blunder tadi, sehingga mereka harus kehilangan satu kemenangan. Harus ditentukan siapa pemenangnya di match pertama tadi antara The Mess melawan Putra Puma Satria, sehingga akan langsung saja diadakan adu penalti, adu tendangan penalti ya, sebuah aturan yang memang harus diterapkan, di mana di setiap pertandingan harus ada pemenangnya, sehingga nanti akan menjadi pembeda. Ada tim yang sudah memperoleh poin dan juga ada tim yang sudah harus kalah. Kita saksikan sepertinya di bawah mister gawang ada penjaga gawang dari Puma yang akan mencoba nomor punggung 21 sepertinya sebagai eksekutor pertama. Langsung woko. Kedudukan 2-1 sementara unggul The Mess, setelah tadi salah satu pemain dari The Mess berhasil menyelesaikan tugasnya secara baik dan sempurna. Kali ini giliran pemain dari Puma yang akan melakukan tendangan penalti yang pertama bagi mereka dan kedua di adu penalti ini. Kita saksikan. Wah, berhasil gol juga, 2-2 kedudukan. Masih cukup mumpuni ya teknik-teknik mereka dalam menempatkan bola di tendangan adu penalti ini. Kembali kali ini nomor punggung 10 pencetak gol dari The Mess ini akan menjadi Al Gojo, penendang yang kedua bagi The Mess.
kita saksikan jarak jauh sekali. Gol juga terjadi 3-2. Sebetulnya terbaca tadi arah bola ya, namun karena begitu kencang dan sedikit ada trik-trik yang baik sekali, teknik-teknik yang bagus, sehingga sedikit terkecoh penjaga gawang dari Puma tadi. 3-2 kedudukan. Penendang kedua dari Puma, Fajar Ricci, kita saksikan akan mencoba keberuntungannya untuk mendukung ketertinggalan satu gol ini. 3-2 kedudukan sementara, masih unggul The Mess. Nomor punggung 69. Baik sekali, 3 sama gol dari Puma. Imbang, kita saksikan. Kali ini penendang yang keempat sepertinya ya, dari The Mess. Atau penendang ketiga. 3-3 kedudukan sementara masih. Nomor punggung 76 dari The Mess. Oh, gol kembali tercipta. 4-3. Baik sekali, Cak Ridwan tadi berhasil melaksanakan tugasnya secara baik. Kali ini nomor punggung 96 tenang sekali. Oh, gagal kali ini. Oh, dan keunggulan sudah tepat pada tim dari The Mess lewat adu penalti tadi. Selamat, selamat, selamat untuk tim dari The Mess yang sudah memperoleh satu poin pembeda, 3 poin di pertandingan pertama, sehingga mereka menjadi tim pemenang pertama dari trofeo ini, sehingga mereka bisa mengalahkan Put Puma Satria tadi melalui adu penalti setelah menjalani pertandingan dengan skor 1-1. Klasemen sementara berarti klasemen sementara The Mess ya. The Mess berada di urutan tertinggi, kemudian disusul oleh Puma, dan karena tim dari Porlin belum memainkan timnya, mereka tetap berada di posisi ketiga. Baik, para pecinta olahraga sepak bola, salam olahraga kembali. Setelah tadi kita saksikan bersama-sama pertandingan di match pertama atau di game pertama di dalam trofeo Top Libala tahun 2022 ini, di mana tim dari The Mess berhasil memperoleh nilai tertinggi sebagai pemenang pertama di trofeo ini. Mereka berhasil mengalahkan tim Puma Satria melalui adu penalti, dan mereka berhak memuncaki sementara klasemen di trofeo ini. Dan pada kesempatan pertandingan yang kedua atau match kedua ini adalah tim ketiga yang akan juga menjalani pertandingan, yaitu tim dari Porlin yang juga salah satu anggota Top Libala di era tahun 90-an dulu, akan berhadapan dengan The Mess sepertinya ya, yang sudah bersiap-siap semua The Mess, dan yang masih memiliki spirit mereka karena di pertandingan pertama tadi mereka sudah berhasil memenangkan pertandingan walaupun melalui adu drama, adu penalti. Kita saksikan bersama nanti pertandingan di match kedua ini bisa berjalan dengan baik, bisa berjalan lebih baik lagi, lebih bermutu sekali. Dan mereka bisa menunjukkan bagaimana bermain bola secara baik, secara wajar, agar di sini generasi-generasi muda juga para penonton yang ada di sini bisa terhibur dengan permainan-permainan para all-star di era tahun 90-an yang kembali akan menampilkan skill individu mereka. Kita saksikan juga nanti di pertandingan ketiga juga ada nanti ya, pertandingan juga sangat-sangat-sangat kita harapkan menarik sekali, agar acara ini dalam trofeo ini juga berjalan dengan sukses. Sekali lagi, jangan lupa untuk saksikan di channel YouTube All Star Bandar Lampung semua tayangan-tayangan yang ada di acara kesempatan pagi hari ini.